Isi Bu, GoFood Bu, GoFood. Ini Bu, orderannya Bu. Atas nama Sumiati ya, benar Bu. Halo teman-teman, welcome to Aci Games Sport Game Channel Ultra. Welcome to Aci Games, Sport Game Channel Ultra Wide di Games Landrina The Scenario. Sesuai dengan permintaan teman-teman, banyak yang request Landrina The Celar ini ya. Dan kalau aku searching ya di Google, Celar ini artinya ruang bawah tanah teman-teman. Langsung saja kita mulai. Kita realistis saja teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa hard ya kita pilih medium. Nggak bisa medium ya kita pilih easy. Tapi kalau kita sanggup hard, kita pilih hard teman-teman ya. Oke, kiri kanan, kiri kanan, atas bawah, WASD, WASD. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Exit. Wah. Langsung tewas. 19 juta langsung habis, guys. Kita punya as ya. Judi, enggak boleh. Enggak boleh rusak ini. Enggak boleh, enggak boleh. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ternyata ini mekanismenya sama seperti game Slenderina The House ya. Sekali kita ketangkap langsung mati. Jadi kita harus cepet ya, noleh kiri kanannya. Oke, dan kayaknya jump scare-nya lumayan tadi. Lumayan gak serem sih. Biasa aja ya. Ada buku. Woo! Udah dapat satu teman-teman. Lihat loh, feelingku ini bagus. Ya, kita tuh harus cermat teman-teman ya. Tangannya tuh kelihatan ya. Kita langsung refleks ya. Itu ya. Itu ciri dari orang pro tuh kayak gitu, teman-teman. Kiri kanan. Oke, kita pilih kiri. Kayak biasa. Ada pintu. Halo. Ini ruang bawah tanah kayak gini, ini kayak penjara ini ya. Ada isinya cuma pintu-pintu kayak gini. Oh, what? Suara apa itu? Oke. Sabar, sabar. Kosong semua. Gak ada isi. Aduh. Oh no. Ada darah, teman-teman. Oke, karena di sini ada darah itu menandakan ada sesuatu yang aneh di dalam sana ya. Jadi kalau kita sebagai player game horror, kita harus memasuki ruangan yang sebelah sana ya. Oke, lanjut. Oke. Ah! Oh no! Gara-gara bapak India. Alah, jadi saya. Aduh. Lang lagi. Oh yeah, ada kunci. Oh my god, kaget aku. Oke, ini perlu teman-teman ketahui, ini aku masih dalam mode hard ya. Jadi ya jangan kira aku merubah di tengah permainan ya ke mode normal. No. Ya, I don't do that. I don't like that. That's noob. That's noob. Ya, di sini selalu kosong. Buang-buang kunci doang ke situ.
Oke. Please, teman-teman kalau request game ya, jangan ada yang kayak gitunya, teman. Aduh, aku benci banget lah kalau ada yang kayak gitu, sumpah. Putih-putih nempel di layar mendadak kayak gitu. Gua udah lihat juga game ini. Pantes ya teman-teman request game yang kayak gini ya. Jumlah like di komennya tuh banyak banget teman-teman. Agak nggak wajar gitu. Ternyata memang ada perbedaan di sebelah sini, di sebelah sini di game ini. Oke. Tidak masalah. Tidak masalah. Aku udah bingung teman-teman mau jalan kemana, sumpah nggak ada tujuan hidup nih jalan. Aku nggak tahan game ini, sumpah. Ingat ada yang putih tadi teman-teman, aduh, dia random atau gimana ya, I don't know lah. Oh, yang tadi itu yang kanan dulu. Oke, kosong. Oh no, no, please. Siapa itu? Aduh, berdiri kayak gitu, aduh, malas banget ah, sumpah. Kita harus maju ya? Aduh, gak usah lu temen. Ini pasti ada jump scare ini. Lari aja. Aku tanya Slendrina. Oh, berarti Slendrina ini selalu ngikutin kita ya? Oh my god. Oke. Okay. Oh! Slendrinanya nggak ngilang tuh temen. Aduh, ada kepala terbang, ada kepala nempel, ada yang berdiri sebelah sana, ada Slendrina nggak ngilang. Fix, ini game menjijikkan. Udahlah, pasrah aja tuh temen, pasrah aja. Isi bu, GoFood bu, GoFood. Ini bu, orderannya bu. Atas nama Sumiati ya, benar bu? Oke, sebelah sini. Bu, GoFood yang tadi bu ya, jangan di cancel lah bu. Please bu. Aduh. Suara aja besar lagi. Oke, jadi kalau dilihat-lihat kayaknya itu yang putih-putih nempel dari berasalnya dari situ, teman-teman. Dari setan itu. Tapi wajahnya nggak mirip Slendrina ya. Wajahnya mirip Slendrina ya, cuma badannya aja gede, lebih tinggi. Jadi kayaknya itu bukan Slendrina. Mungkin kakaknya Slendrina, teman-teman. Kakak kundangnya ya, kakak kundang. Kakak kandungnya ya. Oke, berarti di sini kosong harusnya. Kosong ya. Ah, nice. Ya, benar banget. Kosong, teman-teman. Ini kosong ya. Oke. Okay.
Landrina berkaki lama-lama tadi. Suara apa itu? Oke, itu sudah sampai di sini. Jangan sampai kalah, teman-teman. Kiri kanan, kita pilih kanan. Ya ini kanan ya. Oke, kayaknya ini Slendrina kadang terlihat, kadang tak terlihat, teman-teman. Mampuslah kita. Fix, lebih susah ini. Song. Oke, kita explore dulu gudang ini. Oh no! Ada kunci. Ini filter, teman-teman. Yang putih-putih nggak bakal kelihatan pakai ini. Baru beli kemarin ya, 20.000. Oh, nggak kelihatan lah itu, apa lagi yang nyatu, sumpah. Ini apa ini? Oh ya, ember ya, ember. Nggak kelihatan pakai itu, gelap banget lah, sumpah. Mbak, low foodnya mbak. Oke, ini. Nice, ini kayaknya agak misterius di tempat ini, teman-teman. Soalnya terkunci tadi. Dan untuk membuka kuncinya, kuncinya di ujung. Oh! Oh, nice. Ada buku, teman-teman. Woo. Oke. Okay. Aku udah nggak takut lagi ya. Ini hanya game, teman-teman. Kita nggak perlu takut. Santai aja. Oh. Tinggal lurus. Nah, nanti ada pintu exit. Kita nggak bisa langsung ke pintu exit. Kenapa, teman-teman? Karena kunci atau buku kita itu belum 8. Nah. Kiri kanan. Oke, okay, kita pilih kanan. Oke, teman-teman, aku nggak takut, santai aja, santai. Lihat sini aja. Ada buku, teman-teman ya. Berarti di sana tuh bukan jalan yang baik, teman-teman. Dia bukan jalan yang tepat itu. Oke. Okay, nice, kebuka. Nice. Bentar lagi aku sakit jiwa ini. Nice. Satu lagi, teman-teman. Aku gak mau ngulang, aku gak mau lagi main game ini, sumpah. Satu lagi. Oke, nah di sini. Jangan mati. Ya, gak ada di sini. Ya, harus balik lagi dah ke tempat Slendrina yang ngintip tadi. Ya, okelah. Terpaksa.
Mana ya? Oke, bisa dibuka. Oh. Ternyata tembus. Jangan takut teman-teman ya. Kalau kita takut, kita nggak bakal maju, nggak bakal selesai game horror. Channel game horror kayak gini ya. Jangan takut. Takut nggak bakal menang kita. Jangan takut teman-teman, santai, santai. Tinggal satu lagi, berarti udah tak jauh dari sini. Duel dan Run to the Exitor. Run to the Exitor. Untuk game Slendrina the Sellernya sampai di sini dulu, kita berhasil mengalahkan si Slendrina. Dan ini salah satu seri Slendrina yang menurut aku paling menjijikkan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya, tidak ketakutan tapi tertawa bahagia. Karena penderitaan ya yang teman-teman lihat ya. Dan sampai jumpa di game horror berikutnya. Bye bye. Dadah.